Datang dari Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, yang mengajak PKB untuk bergabung dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mendatang. Ajakan disampaikan Dasko saat memberikan sambutan di acara perayaan hari lahir ke-26 PKB di JCC Senayan pada Selasa malam 23 Juli. Di saat yang bersamaan, Dasko juga memuji kepemimpinan Muhaimin Iskandar. Dasko menyebut kepemimpinan Muhaimin Iskandar alias Caimin sudah tidak diragukan lagi dalam menahodai PKB. Dasko menilai di tangan Caimin, PKB mengalami banyak peningkatan. Saya hanya mengutip tadi yang Pak Surya Paloh sudah sampaikan, bahwa bangsa Indonesia itu membutuhkan kita. Oleh karena itu, ke depan PKB, Gerindra, semua partai harus bersama-sama. Dan karena tadi sudah dibilang bahwa kita adalah cinta lama, kami dukung PKB untuk masuk dalam pemerintahan bersama. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyambut positif ajakan dari Partai Gerindra untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Caimin pun menyampaikan PKB siap untuk ikut serta mengisi kabinet pemerintahan mendatang. Kemudian Caimin juga meminta Gerindra agar mengajak PKS gabung ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Terima kasih atas ajakan Pak Dasko, semua siap bersama-sama Pak Dasko dan Pak PKS, don't worry. Saya juga ikut mendaftarkan, ajak juga PKS, Pak Dasko, bareng-bareng. Dan semua kekuatan bangsa untuk bersama-sama menata Indonesia yang sedang di persimpangan jalan. Ekonominya sulit, keadaan tidak semudah yang kita bayangkan.